Sobat Dealers, ada kabar gembira untuk kalian semua dari GSA Sport Indonesia. Untuk Sobat Dealers yang mengajak kerabat, sahabat, atau teman kalian untuk membeli senapan di GSA Sport Indonesia, kalian akan mendapatkan komisi sebesar 5% dari GSA Sport Indonesia. Dan untuk syarat dan ketentuannya, kalian bisa langsung saja menghubungi CS kami di nomor yang sudah tertera. Jadi, ayo ajak teman, sahabat, dan kerabat kalian untuk membeli senapan di GSA Sport Indonesia dan dapatkan komisi 5%-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Silvi di channel YouTube GSA Sport Indonesia, toko senapan angin terpercaya dan bergaransi nomor 1 di Indonesia pastinya GSA Sport Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu senantiasa diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini buat sobat bediler yang sekarang lagi mengidam-idamkan senapan PCP ataupun senapan SAP. Saya doakan nih, semoga diberikan kelancaran rezeki sehingga kalian bisa segera membeli senapan angin yang kalian idam-idamkan. Nah, langsung saja ya sobat bediler, di video kita kali ini kita akan mengulas tuntas mengenai senapan angin yang ada di belakang saya ini. Nah, penasaran gak senapan jenis apa sih ini? Jadi langsung saja tonton video kita sampai akhir, ini dia cikidot. Itu tadi sedikit tampilan, sedikit cuplikan dari senapan anginnya nih. Atau bisa kalian lihat sendiri di belakang saya ini. Di sini ada PCP Ruger AWM Black Army. Untuk tampilannya bisa kalian lihat ya, seperti ini ya. Nah, buat sobat bediler nih, apakah sudah mempunyai senapan jenis ini? Nah, kalau kalian sudah mempunyai senapan jenis ini, kalian bisa banget ya untuk menceritakan pengalaman kalian ketika kalian berburu menggunakan senapan jenis ini. Jadi, hewan apa saja yang sudah kalian tumbangkan ketika kalian membawa senapan jenis ini untuk berburu. Nah, untuk sobat bediler lainnya, kalian juga boleh banget untuk ikut meramaikan kolom komentar seperti mengisinya dengan nama kalian, asal kalian atau kalian juga mau untuk request senapan di video kita selanjutnya nih. Nah, langsung saja ya kita akan mengulas mengenai senapan anginnya. Kita akan mulai terlebih dahulu di bagian depan, yaitu di bagian larasnya. Untuk laras dari senapan anginnya ini terbuat dari bahan baja dengan panjang 65 cm, OD 9 mm. Nah, di bagian larasnya ini juga sudah dilengkapi dengan serombong laras yang memiliki OD 19 mm. Di bagian larasnya, ujung larasnya ya sobat bediler, itu sudah dilengkapi dengan nepel peredam. Jadi nanti kalian bisa melepas terlebih dahulu nepel peredamnya ketika kalian ingin memasangkan peredam. Nah, untuk senapan jenis ini sendiri itu bisa menjangkau ke jarak 100 meter dengan titik akurasi di titik 40 meter sobat bediler. Nah, oke, kita lanjut untuk di bagian tabungnya. Tabungnya ini terbuat dari bahan kuningan dengan OD 25 mm. Nah, di OD 25 tabungnya ini bisa menampung angin di kapasitas 3000 PSI. Tetapi untuk amannya saya sarankan kalian hanya mengisi di 2700 PSI saja. Untuk di bagian tabungnya ini juga sudah dilengkapi dengan manometer tepatnya di depan tabung sobat bediler. Jadi nanti kalian tetap bisa mengecek kapasitas angin di dalam tabungnya. Oke, kita lanjut untuk di bagian belakangnya. Untuk pengisian mimisnya sendiri dari senapan jenis ini itu masih single shot ya sobat bediler. Jadi nanti kalian masih harus mengisi secara satu persatu untuk di bagian mimisnya. Untuk bagian tarikannya sendiri, senapan jenis ini menggunakan 3 speed track tarikan ya sobat bediler. Jadi agak besar, tapi untuk powernya sendiri ini yang dihasilkan pastinya juga besar kok sobat bediler. Nah, kita lanjut untuk di bagian picunya. Picunya ini masih belum dilengkapi dengan safety trigger. Jadi saya sarankan kalian untuk selalu berhati-hati ketika kalian memegang di area picunya. Kita lanjut untuk di bagian popernya nih. Popernya ini terbuat dari bahan kayu mahoni dengan model AWM. Seperti ini model AWM-nya ya sobat bediler ya.
Nah, dari tampilannya sendiri ini besar ya sobat bediler ya. Tapi untuk powernya ini yang dihasilkan juga pastinya besar kok. Dan yang pastinya untuk senapan jenis ini itu aku rekomendasikan buat kalian yang suka dengan big game ataupun medium game. Karena apa? Karena powernya tadi kan sudah aku bilang ya, besar banget, pastinya bisa banget untuk menumbangkan babi hutan ataupun biawak. Nah, itu tadi untuk senapan anginnya, tetapi perlu diingat di GSA ini kita tidak hanya menjual senapan angin, tetapi kita juga menjual aksesoris dari senapan angin nih, seperti ada baju, ada beredam, mimis, dan juga ada teleskop nih sobat bediler. Nah, seperti ini, di sini kita ada beberapa contoh merek teleskop yang ada di GSA Sport Indonesia. Ini kita ada dengan merek Spike nih sobat bediler. Seperti ini untuk tampilan kardusnya Spike. Dan juga ada teleskop dengan merek lain seperti Basnel. Dan juga ada Rivernya sobat bediler. Untuk ukurannya sendiri ini 3-9x40. Jadi cocok banget ya untuk jenis senapan AWM ini. Nah apalagi untuk senapan ini kan masih belum dilengkapi dengan visir ya sobat bediler ya. Jadi saya sarankan kalian untuk selalu menggunakan teleskop ketika kalian memakai senapan jenis ini. Nah buat kalian juga nih yang mau cari teleskop dengan merek lain ataupun zoom yang lebih besar, kita itu pastinya lengkap banget ya, ada banget sobat bediler. Jadi nanti kalian gak usah ragu, gak usah takut, gak usah khawatir nih kalau kalian mau order di kita, karena dijamin barangnya sendiri berkualitas. Nah untuk info pemesanannya sendiri, kalian bisa langsung menghubungi nomor CS kami di nomor yang sudah tertera di layar kaca kalian, atau nanti kalian juga bisa untuk mengklik link yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar. Selanjutnya, untuk sistem pembayarannya sendiri di GSA ini kita melayani dengan sistem pembayaran transfer lunas, yaitu melalui rekening resmi perusahaan kami di UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nama itu dipastikan penipuan. Nah selanjutnya di kita ini juga melayani dengan sistem COD atau bayar di tempat, yang pastinya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ke seluruh Indonesia. Nah itu tadi sobat bediler video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang mau nonton video kita dari awal sampai akhir. Semoga video kita ini dapat membantu dan juga bermanfaat buat kalian semua. Yang pastinya saya ingatkan, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari GSA Sport Indonesia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.